Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di bab 2 matematik tambahan, iaitu tajuk pembezaan. Okey, ini bab 2 pembezaan. Jadi apa yang kita akan belajar dalam pembezaan? Okey, ini yang kita akan belajar dalam pembezaan. Yang pertama, had dan hubungannya dengan pembezaan. Pembezaan peringkat pertama, pembezaan peringkat kedua dan aplikasi pembezaan. So hari ini kita akan bincang yang pertama dahulu, had dan hubungannya dengan pembezaan. Had kita akan dapat nilainya dengan cara kita menggantikan nilai X yang diberi dalam soalan terus ke dalam fungsi FX yang diberi. Jika kita ganti nilai X itu, kita tak dapat jawapan kosong per kosong ataupun kita dapat jawapan selain daripada set kosong. Okay. Bila kita ganti nilai X ke dalam fungsi, kita dapat jawapan selain daripada kosong. Jadi kita boleh terus menggantikan secara langsung nilai X ke dalam fungsi. Tapi kalau kita ganti awal dalam fungsi, kita dapat kosong. Jadi bila dapat kosong, kita tak boleh tentukan nilai had dia berapa. Jadi kita kena buat pemfaktoran dan juga merasionalkan pengangka atau penyebut. Okey, bila kita ganti nilai X, kita dapat nilai dia kosong. Jadi kita kena guna cara lain untuk mendapatkan nilai had dia. Sama ada kita guna pemfaktoran atau kita merasionalkan pengangka atau penyebut. Okay, contoh soalan yang pertama, tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okay, dia bagi had X menghampiri 4, fungsi dia 3 tolak punca kuasa 2X per X tambah 2. Okay, kita gantikan secara langsung. Okay, terus gantikan nilai X 4 ni dalam fungsi yang diberi. Okay, so kita akan dapat 3 tolak punca kuasa 2 4 per 4 tambah 2. Tekan terus kalkulator, kita akan dapat jawapan 1 per 6. Okay, jawapan dia bukan kosong. Jadi yang ini X 4 kita boleh terus ganti dalam fungsi yang dia bagi. Contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua, X kuasa 2 tolak 1. X tolak 1, fungsi yang dia bagi. Had dia X menghampiri 1. Okay, untuk soalan ini, bila kita terus gantikan X dengan nilai 1, kita akan dapat jawapan 0 per 0. Okay, kita terus ganti, kita akan dapat 0 per 0. Jadi, bila dapat 0 per 0, yang ini bukan jawapan dia. Jadi, kita kena pilih sama ada pemfaktoran ataupun yang kedua, merasionalkan pengangka atau penyebut. Jadi, kembali kepada fungsi yang dia bagi, ada kuasa 2. Bila ada kuasa 2, kita akan buat pemfaktoran. Okey, bila ada kuasa 2, kita akan buat pemfaktoran. Jadi X kuasa 2 tolak 1, kita akan buat pemfaktoran. Kita akan buka 2 bracket. Okey, X tambah 1, X tolak 1 per X tolak 1. Yang bawah tetap sama. Jadi kita ada sepunya. Kita ada sebutan yang sepunya, atas dan bawah. Jadi kita boleh cancelkan dia. So bila cancel, yang tinggal hanya X tambah 1. Jadi kita terus jelah gantikan nilai had X sama dengan X menghampiri 1 ke dalam sebutan kita. Jadi 1 tambah 1, kita dapat nilai had dia adalah 2. Okey, soalan C, X menghampiri 0, punca kuasa 2X tambah 1, tolak 1 per X. Okey, macam mana kita nak selesaikan yang ini pula? Okey, yang ini kalau kita ganti terus X dengan 0, kita akan dapat jawapannya pengangka 0, penyebut juga 0. Okey, ni kita ganti terus. Okey, terus masuk.
0 tambah 1 punca kuasa 2 tolak 1 per 0. Kita tekan kalkulator, selesaikan, kita akan dapat 0 per 0. Okay, bila dapat jawapan 0 per 0, kita kena buat sama ada pemfaktoran ataupun merasionalkan pengangka. Okay, kita tengok balik dalam kita punya sebutan, ada tak x kuasa 2? Tak ada x kuasa 2. So bila tak ada x kuasa 2, kita akan guna cara yang kedua, iaitu merasionalkan pengangka atau penyebut. Okay, so yang ini kita akan darab pengangka dengan konjugat. Okay, ini penyelesaian dia. Okay, ini soalan asal. Bila kita kena darab pengangka dengan konjugat, jadi punca kuasa 2x tambah 1 tolak 1. Okay, operasi tolak ini automatik dia akan jadi tambah. Okay, so dia akan darab punca kuasa 2x tambah 1 tambah 1. Okay, bila yang atas kita darab dengan punca kuasa 2x tambah 1 tambah 1, bahagian penyebut pun kita akan darab benda yang sama. Okay, jadi selesaikan. Okay, selesaikan, kita darab punca kuasa 2, punca kuasa 2x tambah 1 tolak 1, darab dengan punca kuasa 2x tambah 1 tambah 1, kita akan dapat. Jadi bila darab kita akan dapat macam ni. Punca kuasa 2x tambah 1 tolak 1, darab dengan punca kuasa 2x tambah 1 tambah 1, 2 bracket. Jadi macam biasa kita darab punca kuasa 2 ni darab dengan yang ni, punca kuasa 2 darab dengan 1, negatif 1 darab yang ni, negatif 1 darab di sini. Jadi punca kuasa 2x tambah 1 darab dengan punca kuasa 2x tambah 1, kita hanya dapat x tambah 1. Automatik punca kuasa 2 dengan punca kuasa 2 akan hilang. Okay, punca kuasa 2x tambah 1 darab 1, kita akan dapat punca kuasa 2x tambah 1. Negatif 1 darab punca kuasa 2x tambah 1, kita akan dapat negatif punca kuasa 2x tambah 1. Negatif 1 tambah 1 dapat negatif 1. Okay, yang ini positif punca kuasa 2, yang ini negatif punca kuasa 2, kita boleh hapus. Right. Jadi yang tinggal hanyalah x tambah 1 tolak 1. Okay, yang ini yang kita guna di sini. Okey, di sini. X tambah 1 tolak 1. Okey, per dengan yang bawah ni tak ada masalah. X darab dengan punca kuasa 2x tambah 1, kita akan dapat benda yang sama. Okey, x darab x tambah 1, punca kuasa 2x tambah 1 tambah 1. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya. Macam mana yang ini dia tinggal x sahaja? Okey, tadi jawapan kita x tambah 1 tolak 1. Jadi, tambah 1 tolak 1 kita boleh hapus. Yang tinggal hanyalah x. Jadi, bahagian pengangka x, bahagian penyebut masih lagi yang sama. X darab punca kuasa 2x tambah 1. Jadi bila kita dah dapat dalam bentuk termudah begini, seterusnya kita hanya gantikan nilai x sama dengan 0 ke dalam sebutan yang kita dapat. Okey, bila kita ganti, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 1 per 2. Okey, seterusnya contoh 2. Okey, soalan seterusnya dia bagi graf. Dia dah bagi siap-siap graf. Jadi bila dia dah bagi graf, kita tak perlu buat pengiraan. Terus je dapatkan jawapan daripada graf. Okey, graf lengkung, dia bagi fungsi untuk graf ini adalah x kuasa 4 tolak x kuasa 2 per x kuasa 2. Soalan berdasarkan graf. Jadi kita kena cari jawapan daripada graf. Okey, yang pertama f kosong. F kosong, so maksud dia dekat sini x dia kosong. Okey, tengok x kosong. Graf kita bergerak dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri pada koordinat x kosong. Ada tak graf?
tak ada graf. So bila tak ada graf, jawapan kita F kosong tidak tertakrif. Okay, sebab tak ada graf. Jadi F kosong tidak tertakrif. Soalan kedua, Fx, x menghampiri kosong. Okay, tengok fungsi. Fx, x menghampiri kosong. Sama, kita tengok graf dari kiri, dari kanan. Graf menghampiri kosong. X dia kosong, dia ada nilai y dia. Nilai y dia adalah negatif 1. Jadi jawapan kita had X menghampiri kosong bagi fungsi Fx sama dengan negatif 1. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Had X menghampiri 2. Okey, ni pun sama. Tengok graf dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Kita tengok graf kita. Bila menghampiri 2, ni nilai 2. Kita tarik pergi. Okay. Nilai 2 kita tarik pergi kepada graf kita, kita akan dapat nilai y dia adalah 3. Okey. Had x menghampiri 2 bagi fungsi x kuasa 4 per x kuasa 2 per x kuasa 2 sama dengan 3. Okey, so habis subtopik yang pertama untuk tajuk pembezaan had. Okey, itulah tadi subtopik had. Okey, subtopik yang pertama dalam bab yang kedua. Semoga semuanya bermanfaat untuk anda.